Ya, halo guys, kembali sama aku Erza dan kita gak bakal main game. Tapi aku bakal ngasih tahu tutorial bagaimana cara membuat intro 2 dimensi tapi epic. Ya, itu ada dari kalian yang minta. Jadi yap, kita langsung aja ya guys. Bahan yang pertama kalian butuhkan adalah Pixel Lab. Kayak Pixel Lab dan KineMaster, terserah mau mod atau biasa atau apa boleh. Oke guys, dan kalian pertama masuk ke Pixel Lab ya guys, dan batal. Dan di sini kalian ini hapus dulu. Oke, kalian pencet ini dan shape sini guys. Dan kalian ganti menjadi mana itu coy? Nah, menjadi ini guys. Dan stroke wheel-nya kalian hidupin. Dan colornya terserah kalian ya. Waduh. Dan di sini aku pengen make warna ungu dan stroke-nya aku pengen make warna putih. Oke. Kalau blur radius gak usah ya guys karena aku enggak suka yang blur-blur gitu. Dan kalian pencet aja apa namanya checklist. Dan kalian masuk ke text dan bebebop. Dan kalian apa namanya size-nya, atur, kalian atur size-nya. Dan kalian edit menjadi misalnya nama kalian siapa, misalnya aku atau name aja ya guys. Name seperti gini. Dan pasin pas di tengah-tengah coy. Oke, tengah-tengahnya di situ ya. Oke, berarti dia agak miring ya, jadi kita pasin ntar guys. Oke guys, dan ini sudah, bentar kita turunin sebentar. Bentar guys, dan ini oke guys, dan setelah seperti ini kalian kayak pas di tengah-tengah. Nah seperti gini. Dan setelah kalian seperti ini tinggal kalian naikin ke atas. Aku lagi record dan tinggal kalian naik ke atas dan berbebebop. Dan di sini kalian pencet ebifonnya. Enggak usah pakai ebifon deh. Nah, kalian pencet 3D text enabled dan darknya 0 coy. Dan X-rotation-nya seperti gini dan oh my god. Dan warna dari tulisan ini terserah kalian ya. Kalau aku warnanya aku milih warna hitam coy. Oke, dan ini kita kasih stroke ya guys. Tuh gak usah sih, gak apa-apa juga ya. Oke guys, dan kita ini dan oke. Dan kalian bikin backgroundnya ini transparent. Dan kalian save image, save to gallery. Dan kalian keluar dari Pixel Lab. Dan kalian masuk ke KineMaster coy. Oh my god. Oh my goodness ya guys ya. Dan ini kenapa begini, dakon kocak gaming. Wayo wayo keju-keju berada bulu guys. Dan kalian ke Empathy Project. Dan kalian pencet media browser. Dan kalian pencet background. Dan kalian pencet warna putih ini guys. Dan kalian panjangin dulu. Pokoknya sepanjang-panjang apapun ya guys. Kalau bisa panjang banget coy. Oh my god ya. Oke guys, gini. Dan misalnya kalian ke audio. Aku pengen pakai lagunya Something Just Like This aja coy. Dan semoga ini kagak copyright ya. Ntar guys aku cari guys. Ntar ya. Ntar guys kita tungguin. Ntar guys bentar. Nah pas awan gitu. Kita trim to live off play hit. Dan oh my god. Wayau wayau.
Dan pas di sini guys, kita masukin yang namanya itu image, sebentar, image. Dan kalian background ini, dan kalian kasih warna putih, dan kalian kasih warna terserah kalian. Kalau aku pengennya warna biru coy. Dan setelah seperti gini, nah, dan setelah seperti ini kalian pencet icon kunci yang di sini guys, kunci, dan kalian oke, kalian panjangin dulu, kalian pencet icon kunci, dan kalian pencet icon kunci ini guys. Woi, icon kunci woi. Ini solid color, dan lanjut dah. Dan kalian plus, dan kalian kesiniin. Dan kalian kesiniin. Oke, dan kalian kesiniin, dan kalian besarin ke full screen. Oke, gitu guys. Jadi kan gini. Jangan lupa ini in animationnya kita kasih spin CV ini guys, oke? Okay? Dan pastikan 1.0 ya guys, oke? Okay? Maksudnya speednya. Nah pas 1, 2, 3, 4, oke, okay, pas di sini kalian pencet layer image dan pixel lab, dan kalian masukin yang tadi coy. Oh my goodness, dan bam bam boom. Setelah seperti gini, kalian kasih ini in animationnya pop. Kalau popnya 5, nah begitu guys, yang 5 ya, 0.5. Ternyata okay, kita lihat. Nah, mantap juga guys. Oke, okay, berarti yang ini sampai sini berarti trim to right of play hit, dan oh my god ya, dan ini bakal kita play dulu guys. Dan kita oh my god, ini keren banget ya guys. Sa, setelah seperti gini kalian pencet save. Ini kalian save dulu nih, ingat yang untt led 5 ya kan, ya enggak sih, bentar ya, ayo yang untt led 5, dan kalian save to gallery, dan kalian bisa tunggu sebentar. Oke guys, dan kalian bisa tunggu atau mungkin aku skip aja. Oke, aku skip aja ya guys, karena ini 5 menit coy. Ya guys, ini tinggal 9 detik lagi guys. Ini tinggal 9 detik, berapa ini? 7 detik lagi guys. Dikit lagi di, oh ya dikit lagi guys. Dan sambil kita nungguin ini, kita sambil nungguin aja. Dan ini kin masternya nge-lag tadi ya, oh my god. Dan ini lama banget guys. Dan satu dan sudah guys. Dan setelah seperti gini kalian pencet oke, dan kalian buat folder baru di sini, project assistant. Nah yang ini, dan kalian oke, dan kalian cari yang namanya itu export ya guys, export. Nah yang ini, dan kalian pencet yang paling atas, dan oh my god, dan oh my god, my god, dan kita cari guys yang tadi ya, tadi ntar dulu guys, ini kita cari. Nah pas terus, nah pas di sini guys kita gunting, dan kalian trim to
to lift off the head. Dan kalian pencet dan kenapa ada suara motor ya? Dan ini kita pencet dan just like this ya guys, intro epic kalian telah jadi ya guys, oh my god. Dan bisa kalian save dan kalian export ya guys. Dan yap segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.